Mau curhat boleh gak? Boleh. Gua kerja di kafe, badan kenapa jadi pada meriang ya? Sama, gue juga pada nih, gue nih hari ini niatnya gak masuk. Gue sakit banget, pala gue sakit pada badan, pada meriang banget. Kok kayak judul lagu ya? Belum nyala kali mic lo. Mic check, check. Nyalain halo. Dulu, mbak. Ini mbak. Udah nyala mbak? Baik. Mic check, oke. Okay. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Aku butuh perhatian. Aku meriang, aku meriang, aku meriang. Aku butuh kamu sayang. Tahu nggak? Udah lama kerja di sini nggak pernah ada dapat kompensasi. Semua serba diatur. Kan gue jadi bete. Sama gue juga bete. Bete. Aku bete sama kamu. Aku bete sama kamu. Aku bete sama kamu. Aku bete bete bete. Aku bete dijulekin. Aku bete bete bete. Aku bete bete bete. Aku bete bete bete. Hui, kalau dilihat ya. Kursi kita banyak yang hitam, hah? Tapi cuma ada dua kursi nih yang warna merah. Ah, itu cuma ada dua kursi. Ini lagu lu banget kak, nyanyi. Cik. Dengerin ya. Kalau ada makanan di meja, tak pernah engkau makan. Kalau ada kopi yang kusuguhkan, tak pernah engkau minum. Tapi awas jangan kau macam-macam, di luar rumah kau macam-macam. Satu kali kau salah melangkah, bibir mulai berdusta. Karena tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Ya, kita ini puasa masuk ke hari ke-13. 13 insya Allah. Gua sih berharap kafe ini harus terus selalu rame supaya kita pulang dapat THR dari si bos. Tapi kan kenyataannya memang kafenya sepi-sepi mulu. Ini harusnya bagaimana? Makanannya apa gitu, minumannya harusnya. Justru makanan hari ini gue punya menu spesial. Apa? Gue punya mie goreng idamdut. Apa? Oh. Mie goreng idamdut. Apaan tuh idamdut? Kideka-deki. Kideka. Iya. Pokoknya nanti kalau misalnya ada tamu yang datang kemari, kita sajiin yang namanya mie goreng. Pasti kalian pada heran ya, Selena Gomez sama Justin Bieber jalan. Ece, Bill, Ece, baru lagi. Baru, ini gebetan gue baru. Lihat dong, mukanya cantik banget kayak mak gue. Sayang, silakan duduk sayang, silakan duduk. Ya Allah, sebentar. Bill. Yang masuk ke kafe ini harus kenalan sama yang menjualnya. Jangan main duduk-duduk saya aja. Boleh kenalin satu persatu. Ini namanya Cita Citata. Ini Cerodie. Kenalkan. Siapa? Ariel Tatum. Laki. Oke, kenalkan. Siapa? Aliando. Boleh kenalan? Kenalin, nama aku Prilly. Silakan dulu, sayang. Bang Billy, iya. Mau makan nggak? Makan dong, Mami. Serius? Ane punya menu baru. Menunya apa namanya? Mie goreng idamdut. Terus mie goreng idamdut. Mie goreng idamdut tiket ide-kadeki. Terus apa lagi? Idebudemang TST. Oh, idebudemang TST. Idamdut ide-kadeki, tau nggak gitu? Gak. Cek. Aku pesan menu makanan favorit aku dong. Kalau misalkan aku makan di sini tuh ada menu soto ceker ngondek, ada enggak?
Punya kamu aku ambilin ya. Aku aja. Eh jangan, mie gorengnya enak banget sumpah. Mau kasih tahu ya. Ini juga enak. Hati-hati boleh aja, sengketa dia belum selesai. Mohon maaf, yeah. Kalau soto ngondek gak ada. Ini ada tahu ngondek. Stevi, walaupun aku ngajak kamu makan di pinggir jalan, tapi biar... Maaf, habis yang jualan sembok gangnya kesempit banget. Tapi cobain, ini gak diaduk dulu, ini baru matang, sumpah. Ini apa namanya, Cik? Ini pedes, dari Korea. Dari Korea? Dari Korea. Tuh baca deh ya, tuh baca. Cik, aku mau pacaran dulu ya. Iya, pacar lima langkah ya. Iya. Baca tuh memang deh. Lima langkah dari... Tak perlu kirim surat, SMS juga tak usah. Kau yang berpikir, orang yang berpikir. Tak juga melambat, sambungan pernah saya. Minyak dari tadi yang pesen siapa? Abis dari tadi situ gue udah kepengenan. Jadi tamu dulu deh, ntar lu selesain gue ya, jangan belitur. Tapi mami ini aku lagi deket loh sama iya, Stevie. Iya cantik loh. Cantik kan? Cantik kayak polos banget, gampang ketipu sama lu ya dia. Lu emang paling bisa nyari yang polos-polos ya Bil. Manis, cantik, imut bener. Kan. Emang tipu gue banget mami. Bener. Eh tapi kalau... Hilda apa kabar? Ya datang ya. Hilda, siapa Hilda? Siapa? Ya ngaco lu. Tapi Stevi, mohon maaf kamu punya handphone gak sih? Boleh minjem handphone kamu gak sih? Kenapa? Boleh gak? Boleh. Boleh? Iya soalnya kalau misalkan aku minjem handphone kamu, aku mau ngabarin orang tua kamu. Soalnya bidadarinya udah sama aku. Aduh! Stevi! Enggak biasa digombal-gombal gitu gak masuk. Iya orang oba. Stevi. Kalau orang Indramayu nggak bisa digombal ya. Iya, ini Indramayu dari mana mukanya ini bule. Ini mana Indramayu? Coba ngomong bahasa Indramayu. Oh, Indramayu tah. Wis mangan gurung. Oh ya enak. Halo. Indramayu, sirap dengar. Hidung boleh mancung, wis mangan durung. Bentar ya. Saya tuh lagi mau pacaran dulu. Doain teman-teman ya, semoga cinta saya tuh diterima ya, sama Stevi. Amin. Amin. Ya, amin. Amin. Oh enggak amin. Hey, kamu mau enggak makan ya? Enggak, kamu aja yang makan. Ya, jangan, benar. Ini benar enggak sih? Serius, Bang Billy baru aku lihat. Benar ya? Suap ini dong. Oh, suapin. Kenapa sih emang tangannya kenapa emang enggak bisa makan? Aku gak pernah loh suapin mantan aku gini. Emang kamu punya mantan? Lagi-lagi belum pernah. Bukannya kalau misalkan kamu jadian sama aku orang pertama jadi pacar kamu? Enggak, bayang. Lagi-lagi. Gue lagi pacaran, jangan ganggu dong. Ya, gak apa-apa. Ngapain sambil makan? Makan aja. Sedikit aja, Stevi. Ngapain repotin kita? Yang banyak makannya biar habis. Enak kan? Piring aja lu makan itu sama emang enak tahu gua tadi nyobain. Enak banget itu. Iya, enak kok. Enak kok, mie-nya enak. Gimana rasanya? Bang. Bang Billy kalau cinta harus dihabisin kalau cinta. Iya. Bahasa Indramayunya makannya habisin gitu gimana? Bahasa Indramayunya apa? Bahasa Indramayunya apaan? Ayo makan habisin gitu gimana? Mangan yang teni. Mangan wes buru. Ayo minum dulu kalau pada dulu. Mangan wes bagian. Mangan. Habisin katanya cinta, Bil. Kalau cinta habisin, Bil. Wes lah.
Maning. Maning baik. Maning. Kalau pedas. Minum kalau pedas. Minum. Pedas banget. Kalau sambal ya. Oh, cakep. Orang kaya. Orang kaya jam tangannya pakai beker ya. Apa kabar tuan? Baik. Duduk tuan, mohon maaf. Ayo minum. Minum dulu. Tuan capek pasti. Wah perasaan gua gak enak nih. Air jeruk. Wah perasaan gua gak enak. Air jeruk, beneran. Steffi coba kalau Ruben gak percaya, Steffi minum. Air jeruk bukan, minum aja. Biasa aja air jeruk, ya kan? Iya. Mukanya kalau gua deketin kasar Wendah ya gua. Jauh. Mukanya kasar Wendah ya. Lo ngerasain gak? Ini bentuknya oren. Dalamnya garam. Hei manis! Hei manis! Lo kenalin, gue ini temannya Steffi. Hei kalau orang kaya kalau bergaul begini men. Dolar. Dolar? Dolar bukan sembarang dolar ya Oma. Bukan sembarang dolar. Itu dolar bojong, emang benar. Mbak, mesen teh manis dong, Mbak. Hei. Steffi. Kalau gue bilang, mendingan lu sama dia. Oh. Ya, cakep. Dia mah oke. Tapi lu harus hati-hati. Lu harus hati-hati. Ini laki banyak bohongnya. Pacaran 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan baru ketahuan aslinya. Kalau gue tuh jadi cowok, kalau udah suka sama wanita, gue tuh bener-bener sayang, tulus, terus setia gitu loh. Jadi gue gak main-main sama wanita. Jadi, kamu so, kalau misalkan so dapetin setia, aku tuh, kamu so gak main-main. Lagi di mabok cinta aja loh. Bukannya punya pacar ya? Mana pacar, dia? Pacar yang mana? Pacarnya dia ada. Ada bini orang. Pacar justru itu, aku gak punya pacar lagi mau deketin kamu nih. Kira-kira kalau misalkan kamu mau sama aku siap untuk ngelamar kamu tau gak sih? Ah, mendingan Devano kemana-mana lebih cakep. Iya, hei, Devano ganteng, bisa acting, bisa nyanyi, keren. Lah bedanya? Artis, kalau Devano tuh kayak Ruben Onsu gitu kan. Gue bilangin geng gue loh, geng. Oke, geng. Gengs gue, men. Lo siapa sih kalau boleh tahu? Jangan deket-deket katanya terbunting loh. Ini. Steffi. Iyalah. Lu banding-bandingin Devano sama gua. Ya iyalah. Devano mah bukan kelas gue kali. Iyalah. Devano kalau dijejerin sama muka gue, jauh. Devano tuh anak gue. Ye, Devano sama gua gantengan gue, Mami. Mana aja. Ya, enggak percaya. Deh, maksud lu apaan sih? Gua kan Mami. Mabok lu, Dea.
Pokoknya ya jauh lah. Kayaknya belum sahur ya dia. Oma, kalau Devano mau gue jauh lah. Karena ya mukanya standar banget gitu loh. Kalau gue kan memang udah tampan dari kecil. Terus? Devano kalau menurut gue sih ganteng ya. Devano, kayaknya Devano aus deh. Ya Allah. Kamu pinter banget ya ampun. Om Igun udah bikinin jeruk kesukaan kamu. Tadi mama kamu bilang. Ada yang salah ke? Ada yang salah ke? Salah. Salah ke? Oren. Oren ke? Garam ke? Enak kok. Biasa aja. Ayo tebak. Di mana tebak? Jangan tebak-tebakan Om. Gini seret. Hei, jangan panggil Om ya. Orang benar ya manggil dia Om loh. Mama benar manggil Om. Ini pasti. Yang mana kamu minum? Nih. Bukan itu mah. Devano sini. Kok enggak tegur-teguran sih? Emang udah putus. Coba duduk Devano. Devano. Bisa aja nih anak Iis Dahlia nih. Emang udah putus. Kita dari dulu emang enggak pacaran. Kita enggak pernah pacaran. Kita emang temenan gitu. Ah, masa? Oh, tadi kamu bangga banget nunjukin Instagramnya dia. Kayak ini nih cantik banget. Bentar deh, Mami. Kita kan lagi ngobrol. Nyari Mami, mak gue nonton. Emang kan panggilnya Mami. Panggilnya Bro. Enggak, kita lagi ngobrol deh, nyari kutu kayak anak monyet. Tuh, lihat aja deh. Ini kan lagi ngobrol. Loh, maaf. Saya kan udah mengganggu obrolan anak ya. Hei, lu kayak gak tahu aja mereka lagi ada something. Nasar kan pemburu janda. Kalau kamu nggak ngaku, Om punya lo foto-fotonya. So kemana? Ini dia. Nih. Lu berusaha mati. Nggak ada full foto dulu. Om Pong, air putih. Tuh. Wow. Tuh ngapain lendot-lendotan begitu? Coba. Coba reka adegan. Itu tak. Coba reka adegan. Coba dekat, pindah. Coba foto aja, gak apa-apa kali. Fotonya kan gimana foto tadi? Doa. Coba fotonya gimana? Ini teman doa. Ya coba gimana? Bener-bener kayak Ruben Onsu sama Sarwenda ya? Coba, kira-kira penonton cocokan Devano apa Bang Billy? Ya Devano! Coba. Kalau Devano sama Stevie, coba. Nasar sama Cinta, coba. Foto, coba. Sini aja. Taruh. Ini sama Mama. Ini kalau foto begini. Entar dulu, dagunya sakit banget, main runcing banget. Enggak, coba lagi. Cinta jangan komplain dulu, coba. Foto. Kayak Mama arisan sosial itu. Stevie, aku pengen tahu deh. Kalau Devano di mata kamu tuh seperti apa sih? Devano, apa ya, kayak adek aku kali ya. Ah. Kayak tadi aja mamanya kan ulang tahun, terus aku ucapin di telepon. Terus mamanya ngomong, mama minta satu dong kado apa, jagain Devano terus ya gitu. Jadi mama iya. Iis tuh suka sama kamu, pro ke kamu? Enggak pro-pro juga sih. Maksudnya aku kan emang, aku tuh sama dia tuh kayak jadi jatuhnya jadi kemaknya. Aku tuh marah-marahin dia terus, kalau misalnya nggak sekolah. Tapi biasanya emang kalau dari marah-marah, lama-lama jadi sayang tau. Iya. Tapi tersiar kabar nih, dari keluarga kamu sama keluarga Devano itu udah deket banget. Terus Devano kenal keluarga kamu sama sebaliknya. Yeah. Tapi kok kamu bisa putus sih hubungannya? Kan kalian juga cocok banget. Coba gimana? Apa? Gimana? Kenapa? Gimana? Apa jangan-jangan ada orang ketiga? Lo itu. Enggak, kita kan emang adik kakak aja dari dulu. Devano dan Nendra sebut Stevi Zamora bukan mantan tapi adik kakak. Iya benar. Emang iya. Karena remaja banget ya. Dia. Karena apa? Enggak. Tapi benar kalau kamu tuh sebenarnya baperan sama Stevi. Enggak, dia tuh sayang sama aku tuh sebagai kakak adik dan. Tapi kalau kamu ke dia gimana sayangnya?
Is Dahlia anaknya. Dia udah kayak emak aku aja kan, orang dramanya juga kan sama kayak mama, jadi kayak aku ngeliat dia kayak kakak aku sendiri kayak. Tapi memang Oma ya, gue tuh paling kesel sama Devano tau gak? Kenapa? Dulu tuh Devano pengen gue ajak ribut. Karena kenapa? Mukanya Devano tuh ngikutin mirip banget. Nah. Devano mirip lo. Iya. Lo ngacak di mangkok bubur. Yeah. Devano kan udah nangkap Steffi kayak kakak kan? Mm-hmm. Berarti sayang dong? Sayang lah. Steffi-nya dikasih lagu dong. Kamu punya nyanyian gak buat Steffi? Boleh. Oke. Oke. Kasih tepuk tangan untuk Devano! Oh. Semuanya bareng-bareng ya? Yeho! Bosan sudah ku menyimpan rasa kepada, tapi tak mampu ku berkata di depanmu semuanya. Aku tak mudah mencintai, kau adalah cinta, tapi mengapa kini dengan aku jatuh cinta. Tuhan tolong menanganku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu.